Hai guys dan selamat datang. Tahun ini banyak jenama yang menawarkan generasi light pada peranti. Ini kerana pengguna mahukan telefon pintar yang lebih mampu milik walaupun tidak menggunakan chip pemproses tertinggi. Dan jika ia pun berkuasa, yang mana mereka akan kurang memanfaatkan kuasa yang lebih itu dengan sepenuhnya. Kali ini saya berkesempatan mencuba peranti Xiaomi Mi 8 Lite. Peranti ini sebenarnya lebih berkemampuan daripada apa yang anda jangkakan. Walaupun terdapat penjenamaan Lite di penghujungnya, bukan bermaksud tidak berkemampuan langsung. Peranti Xiaomi ini dijana dengan chip pemproses Snapdragon 660 yang mana sama seperti Asus Zenfone Max Pro M2 dan juga Samsung Galaxy A9. Digabungkan bersama RAM sehingga 6GB dan storan sebesar 128GB dengan pilihan memori tambahan di slot kedua. Prestasinya di sini agak memuaskan. Chip pemproses ini berkemampuan memberi frame rate yang stabil. Kepada yang berminat untuk dapatkan peranti ini, PUBG dapat memainkan graphics balance dan frame rate medium dengan baik. Yang mana prestasinya selari dengan Vivo V11 dan juga Asus Zenfone Max Pro M2. Tidak kurangnya juga dalam membuat tugasan harian dan keluar masuk aplikasi. Model yang berada di tangan kami ini adalah versi 6GB. Nampaknya ia boleh multitasking dengan mudah. Aplikasi masih kekal berada di latar. Jadi anda tidak perlu tunggu ianya memproses data apabila ianya tersedia disimpan di dalam RAM. Sistem operasinya adalah MIUI 10 berasaskan Android Oreo 8.1. Bagi saya, antara muka ini adalah sangat bagus, sangat responsif walaupun pada chipset mid-range seperti ini. Triknya di sini adalah slide ke atas untuk terus membuat pencarian Google tanpa perlu menekan browser. Seterusnya, segala media akan dipaparkan pada skrin besarnya bersaiz 6.26 inci bertakuk. Resolusinya sehingga Full HD Plus dengan membawakan nisbah 19:9. Walau bagaimanapun tiada info tentang berapa ketepatan sRGB, namun pada skrin ini sudah cukup bagus dan amat terang di bawah cahaya matahari. Sebagai seorang yang selalu melihat rupa paras sesebuah telefon pintar, bukan bermaksud yang lain, Xiaomi Mi 8 Lite nampak sangat cantik pada pandangan mata sendiri. Dengan bingkainya juga dicat warna ungu, cuma di bahagian pengimbas cat jari yang sedikit cacat bagi saya, mungkin disebabkan ia membawakan warna chrome. Pada kaca belakang peranti ini dicat dengan warna biru cerun ke arah purple. Percaya cakap saya, kaca belakang ni anda boleh gunakan sebagai cermin dan tersangatlah fingerprint magnet. Dua kamera belakang 12MP berfungsi sebagai kamera utama dan 5MP untuk mengesan kedalaman sesebuah gambar serta 25MP untuk kamera hadapan. Untuk telefon yang berharga RM1,000, tersangatlah cantik. Hasil portret juga amat sempurna. Okey, apa kelemahan yang membuatkan saya terfikir dua kali untuk membeli telefon ini? Pertama adalah chip pemproses. Walaupun ianya dapat memberikan prestasi yang baik, namun saya harap Xiaomi meletakkan prosesor terbaru 670 10nm proses lebih power efficient. Kemudian ianya tidak mempunyai NFC untuk sambungan atau pembayaran dan security level L3. Tiadanya 3.5mm headphone jack pada peranti kelas pertengahan bagi saya kurang sesuai kerana saya yakin pengguna akan mengalami kesukaran untuk berbelanja lagi selepas membeli peranti ini. Jadi itu sahaja video saya tentang Xiaomi Mi 8 Lite ini. Bagusnya peranti ini, hasil kameranya yang cukup baik dan cantik di pandangan mata. Jangan lupa peranti ini di bawah RM1,000. Walau bagaimanapun, bateri tidak begitu besar terutamanya menggunakan skrin bersaiz 6.26 inci. Ia menawarkan pengecasan pantas Quick Charge 3.0 tersedia di dalam kotak, tidak seperti peranti sekelasnya. Rekaannya pula nampak cantik dan moden di pandangan mata, itu sudah semestinya. Selain itu, pilihan lain seperti Midnight Black dan yang berada di tangan kami ini adalah Aurora Blue. Xiaomi Mi 8 Lite dijual pada harga bermula RM999 sehingga RM1,299 dengan pilihan memori 4GB sehingga 6GB. Begitu juga dengan storan iaitu 64GB sehingga 128GB. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.